mulai sedikit, Pak, di hutan aslinya. Ya, jadi sekarang karena banyak sekali pemburu-pemburu liar, makanya populasinya itu menurun sekali. Adik-adik dan sahabat Nusantara, sekarang Kak Resa ada di mana, ayo? Ada yang tahu nggak? Sekarang Kak Resa ada di tengah hutan yang sangat luas. Adik-adik, ini hutannya keren banget dan udaranya dingin sekali. Karena Kak Resa berada di hutan yang ada di wilayah pegunungan. Tahu nggak di mana? Ini ada di wilayah Ciwidey, Bandung Selatan, Jawa Barat. Ada. Ada yang goyang-goyang. Aduh, Kak Resa lupa. Ini ada si Otan. Kak Resa ajak dia keluar ya. Otan. Iya. Udah mau keluar ya? Iya. Otan, sekarang udah di luar nih. Adik-adik, Otan kenapa? Dingin. Otan kedinginan. Ini ketawain. Otan, sekarang kita lanjutkan perjalanan yuk. Adik-adik dan sahabat Nusantara semuanya ikut ya. Aku juga. Iya, kamu juga. Tapi? Tapi apa? Tapi aku mau masuk ke dalam tas lagi. Adik-adik, Otan mau masuk ke dalam tas. Boleh nggak ya? Boleh dong. Kan dingin. Oh iya, karena Otan kedinginan, kita masukin ke dalam tas lagi ya. Asik, asik. Makasih Kak Resa. Oke teman-teman, Kak Resa masukin Otan dulu ke dalam tas. Silakan masuk. Oke, Otan sudah masuk ke dalam tas. Kak Resa sudah siap. Adik-adik dan sahabat di seluruh Nusantara sudah siap. Kita jalan ke sana. Apa ke sana? Kesana aja. Wah! Wow! Wah! Adik-adik, Kak Resa melihat ada sesuatu yang bergerak di situ. Sepertinya itu sahabat kita. Kita kesana ya, kita mendekat, tapi pelan-pelan. Jangan teriak-teriak. Bergerak kesana pelan-pelan. Sini. Di sana ternyata ada sahabat kita, seekor rusa. Waduh, dia lari. Kak Resa harus kejar. Adik-adik ikut Kak Resa ya, kita kejar rusanya. Yuk.
Ini asik. Ya, yes. Nih. Oke. Okay. Adik-adik ikut Teresa ya. Untuk mendapatkan makanan. Dan yang ketiga, sebagai tanda rusa jantan dan rusa betina